Dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini, salah satu yang perlu dipelajari oleh pedagang pasar induk Among Tani yaitu perubahan pola pikir atau mindset dan pemanfaatan teknologi. Hal inilah yang akan menjadi tujuan dari adanya sekolah pasar yang digagas oleh UPT Pasar Induk Among Tani Kota Batu. Agus Suyadi, Kepala UPT Pasar Induk Among Tani Kota Batu, menyampaikan bahwa dalam sekolah pasar nantinya akan diajarkan bagaimana cara menarik pelanggan. Selain itu juga akan diajarkan cara memanfaatkan teknologi dan informasi yang ada sehingga ada ketertarikan pengunjung untuk datang ke Pasar Induk Among Tani Kota Batu. Hal ini juga ditujukan agar ke depan anak-anak muda akan tertarik untuk datang ke Pasar Induk Among Tani, sehingga tidak ada pikiran pasar untuk orang-orang tua saja. Pihak UPT sendiri telah melakukan survei sejak Pasar Induk Among Tani Kota Batu telah dibuka, dan diketahui bahwa kunjungan anak-anak muda ke tempat ini sudah mulai naik. Bukan hanya orang tua saja, baik anak SD, SMP maupun SMA, dan anak kuliah sudah mau dan datang ke Pasar Induk Among Tani Kota Batu. Hal ini menjadi hal yang sangat diapresiasi oleh pihak pengelola pasar. Di sekolah pasar nanti diajari bagaimana cara menggait pelanggan. Hmm. Kenapa sih sekarang banyak aplikasi, banyak digitalisasi itu tidak digunakan? Itu bisa, makanya anak milenial itu biar juga mau masuk ke pasar. Tidak hanya orang-orang tua yang datang ke pasar. Selesai, sering saya singgung soal ini, anak-anak milenial ini ojo sobo moltok, tapi sobo pasar. Dan sejak pasar ini dibuka tanggal 2 Oktober kemarin, saya mencurvei mulai dari anak SD, SMP, SMA, dan mungkin anak kuliah itu sudah mau sobo pasar. Ini sesuatu banget. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan.